Mei 1998, peristiwa yang sangat penting terjadi di sini. Sejarah gedung ini berawal jauh sebelumnya. Awalnya gedung ini dirancang untuk menjadi simbol kekuatan baru, New Emerging Forces. Namun, pembangunannya tertunda hingga zaman Orde Baru. Akhirnya pada tahun 1972, gedung ini selesai dibangun. Dan sejak saat itu, banyak peristiwa penting terjadi di sini. Arsitektur, kenapa dan apa yang menjadikannya penting? Apa perannya dalam membentuk kita menjadi Indonesia? Mari kita kenali salah satu sosok terpenting dalam dunia arsitektur Indonesia. Suyudi Wiroatmojo adalah salah satu tokoh generasi kedua di dalam sejarah arsitektur Indonesia. Karya-karya pentingnya dibuat sepanjang dua dekade, dari 1960 sampai akhir 70-an. Karya Suyudi, meski bernuansa modern, senantiasa mengandung kekuatan nilai-nilai dan kearifan lokal. Apa yang menjadikan Suyudi penting di dalam dunia arsitektur Indonesia? Ya, karena dia salah satu dari arsitek Indonesia yang mencoba memperbarui wacana arsitektur Indonesia menjadi arsitektur modern Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip arsitektur modern. Nah, itu didapatkan dari mana tuh prinsip-prinsip arsitektur modern? Khususnya sebenarnya di Jerman. Karena Jerman, khususnya Berlin, itu pusat dari pergerakan arsitektur modern. Dan di Jerman dia pelajari hal-hal yang baru. Dia resapkan begitu. Beliau ditugaskan waktu itu ya oleh Menteri PUTL, Pak Suprayogi, untuk ikut sayembara ini. Indonesia keluar dari PBB, lalu Bung Karno ingin membentuk PBB sendiri dari negara-negara berkembang. Jadi beliau ingin membentuk sebuah kompleks yang tandingan dari markas besar PBB. Pak Suyudi ikut dan menang. Dan kalau misalnya dia ternyata nggak perlu pakai kaca ini, ya angin melengkung, memutar dan... Pada pakai jas nggak ada yang keringetan. Berbeda dengan arsitek lain, Suyudi mengajukan konsep gedung-gedung terpisah dengan fungsi masing-masing, yang kemudian disatukan oleh satu selasar yang luas. Sebuah strategi agar pembangunan bisa berlangsung dengan cepat. Menurut Budi Sukada, Soekarno mengakui rancangan Suyudi sebagai rancangan yang hebat. Mas, kalau kita mau melihat karya-karya Suyudi, apa sih yang bisa menjadi highlight? Apa yang menjadikannya penting? Ya? Kalau kita lihat sendiri kan memang Suyudi ini kan pahamnya adalah memang arsitektur modern. Kan modern itu menekankan kepada fungsi bangunannya. Kejujuran ekspresi, apa adanya, tanpa ornamen, semuanya hanya sekedar bangunan yang sangat fungsional. Dan itu adalah salah satu karakter dari arsitektur Suyudi. Tapi kita melihat juga karya-karyanya itu selalu cenderung memang monumentalism. Ya. Ada sifat monumentalnya tapi dengan skala yang sangat baik. Tapi juga Suyudi adalah seorang putra Indonesia. Jadi ada kegelisahan bagaimana mengangkat Indonesia ke dalam dunia internasional. Dan dia mencoba mencari identitas lokal dalam arsitektur modern. Salah satu yang dia terapkan adalah adanya naungan dan adanya bayangan-bayangan. Umumnya kalau arsitektur modern semua polos, licin dan sebagainya. Tapi dia mencoba membuat shadow-shadow dan itu adalah konsekuensi dari sikap terhadap iklim. Pada awal tahun 50-an, Suyudi mendapat kesempatan belajar di Sekolah Teknik Bangunan Terkemuka di Perancis, Belanda, dan Jerman. Ia menekuni arsitektur modern Eropa. Saya menemui tokoh penting arsitektur Indonesia yang pernah berinteraksi langsung dengannya. Saya justru kenal Suyudi tidak sebagai arsitek, tetapi sebagai pribadi.
Jadi pada waktu kami belajar bersama, kita sering jalan-jalan di keliling Eropa. Dia sangat nasionalistis ya, dan sangat mencintai tanah air. Dan kita memang banyak belajar mengenai Indonesia, terutama bidang arsitektur dari Pak Suyudi. Dia punya kepribadian yang sangat kita kagumi. Pendidikan adalah jalan yang dipercaya Suyudi. Semangat menekuni arsitektur modern dijalankan dengan kesungguhan di Eropa. Sepulangnya ke Indonesia pada tahun 1961, Suyudi sempat mengajar dan menjadi ketua jurusan arsitektur di Institut Teknologi Bandung. Kepekaan menangkap kecenderungan alam, lingkungan, dan iklim untuk mencipta sebuah karya besar adalah kesan yang saya tangkap dari karya-karya Suyudi. Saya ke Bali, menemui arsitek yang saya kagumi dengan karya-karya yang sering menjadi pembicaraan belakangan ini. Thank you for your time. Kalau kita ngeliat karya-karyanya Suyudi, ada nggak sih pengaruhnya di karya-karya Mas Ahan? Horizontalism ya. Jadi saya senang dengan horizontalism karena saya melihat bahwa orang-orang Indonesia itu humble. Saya mengartikan humble itu dengan sesuatu yang horizontal. Cuma memang bedanya kalau Suyudi pure sekali. Kalau saya biasanya saya suka pengen jail gitu kalau udah rapi banget terus saya twist gitu di mana ada ngaconya sedikit gitu loh. Arsitektur juga buat saya kayak semacam puisi gitu. Jadi cahaya dan bayangan itu bagian dari puisi arsitektur. Jadi kayaknya pergerakan matahari itu membuat bayangan itu berbeda-beda sepanjang masa, sepanjang detik, dan itu buat saya sih menarik ya. Gedung Manggala Wana Bakti itu saat mulai waktu dibangun dan saya masih SMA dan belum banyak pohon. Jadi kelihatan sekali bahwa bagaimana hubungan antara bangunan dengan site sekelilingnya. Di mana site sekelilingnya itu ada danau, kemudian ada pohon-pohon kecil dan bagaimana Suyudi meletakkan dan bersikap terhadap sekelilingnya. Dan ternyata dia selalu membuat itu seolah-olah semacam kayak sculpture di tengah taman gitu loh. Jadi bangunan itu hampir nggak ada tampak belakang. Kalau kita lihat tuh semuanya kelilingnya tuh semuanya indah gitu loh. Nggak sadar mungkin saya ikutan gitu kali ya dengan melihat gitu, dan di kata mama ini itu juga saya berusaha gitu. Jadi kalau kita jalan keliling gitu, saya nggak mau ada tampak belakang gedung ini. Semuanya tuh harus bagus, semuanya harus detailnya harus rapi, semuanya harus bisa dilihat indah. Jadi dari segala macam sisi itu semacam kayak sculpture gitu. Sampai saat ini kalau kita lihat belum ada satupun arsitek Indonesia yang bisa seperti Suyudi yang menggabungkan semua itu yang melahirkan karya yang monumental sifatnya. Sehingga ketika kita lihat akan menempel sekali secara visual di dalam diri kita, juga orang-orang yang melihatnya, dan kemudian sudah menganggap atau sudah menerima semua bahwa arsitektur itu menjadi arsitektur identitas Indonesia. Dari etos kerja dia, kedisiplinan dia, metode merancang dia, hasil yang dia lahirkan dari bentuknya, begitu banyak poin yang harusnya bisa dipelajarin. Dan saya yakin itulah harusnya dilakukan sama pendidikan arsitektur Indonesia sekarang. Suyudi Wiroatmojo, lahir di Rembang 27 Desember 1928 dan meninggal di Jakarta pada 17 Juni 1981.
tidak banyak catatan yang tertinggal tentang kehidupan pribadinya. Namun selain menghasilkan karya-karya yang monumental, Suyudi juga menghasilkan karya yang lebih kecil dan sederhana. Saya mengunjungi sebuah rumah tinggal hasil rancangannya yang tetap menunjukkan dengan tegas sikap berkarya Suyudi. Ada banyak tantangan untuk arsitektur Indonesia hari ini dan masa datang. Namun banyak pula warisan yang dapat dipelajari dan diresapi kembali dengan menengok karya, visi, dan etos kerja arsitek Suyudi. Pak Budi, dari karya-karya Suyudi, mana sih yang terbaik? Semua karya beliau terbaik untuk konteksnya masing-masing. Beliau nggak pernah main-main. Jadi, di setiap penugasan, beliau datangi dulu site-nya, beliau resapkan apa yang diminta oleh site ini. Dari situ kemudian beliau memberi jawaban berupa bangunan yang cocok dengan tanggap dan responsif dengan site-nya dan juga dengan lingkungannya. Jadi susah membandingkan satu karya Suyudi dengan karya Suyudi lainnya. Semuanya itu karya-karya terbaik. Pendapat Budi Sukada mungkin bisa menjelaskan bagaimana Suyudi mengadaptasi atap Meru atau atap susun Bali ke dalam salah satu rancangannya, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Suyudi, seorang arsitek dengan integritas serta dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Selain meletakkan dasar arsitektur modern Indonesia, ia juga berhasil mengangkat nilai-nilai tradisi. Cinta Suyudi untuk Indonesia mewarnai karya-karyanya. Suyudi, Sang Maestro. Baru saja Anda menyaksikan Maestro Indonesia bersama saya, Nicholas Saputra.